kok ya. Di sini kita ada gamis Alicia warna navy. Nah, seperti ini ya looks-nya ya. Tuh, cantik banget ya. Hanya dilihat saja sudah cantik ya. Jadi langsung aja di check out ya Kakak ya. Tuh. Ini looks dia dari depan dan ini looks dari belakangnya. Nah, sebelum kita review, jangan lupa tap-tap layar sebanyak mungkin dan jangan lupa like dan share video live ini ya. Jadi biar kita tambah rame dan juga kita tambah semangat ya Kakak ya. Tuh. Jadi buat Kakak buruan ya, jangan lupa share live video kita dan jangan lupa follow akun kami ya. Takutnya nanti kalau ketinggalan ada giveaway atau ada gamis terbaru di kami, jangan sampai ketinggalan nih ya. Nah, lanjut ya Kakak ya. Untuk bahannya nih, untuk bahan dari gamis Alicia warna navy, ini bahannya kita menggunakan bahan Wolfie Silky Premium ya. Tuh, yang pastinya itu adem, lembut, jatuh dan tidak terawang ya tuh. Ini flowy ya Kakak ya. Nah, lanjut untuk detailnya, di bagian depannya ini pastinya ada resleting atau zipper yang pastinya itu busui friendly. Dan di bagian mansetnya kita menggunakan manset kancing seperti ini ya, yang pastinya itu wudu friendly. Dan di bagian mansetnya ini kita ada sedikit aksen kriwil ya Kakak ya, seperti ini ya tuh, menambah kesan cantik banget di bagian pergelangan kita. Nah, lanjut nih di bagian lingkar pinggangnya nih. Ini kita biasanya memakai tali kanan kiri ya Kakak ya. Tapi kita kali ini kita menggunakan tali serut dan ini melingkar sampai ke belakang. Untuk talinya sendiri kita ada di bagian kiri seperti ini ya Kakak ya. Tuh, untuk serutannya ini melingkar sampai ke belakang dan ini aktif. Nah, di bagian serutannya di bagian atas dan bawahnya ini seperti ada tambahan gitu ya Kakak ya. Tuh, cantik banget ya. Ini tidak bisa dilepas. Ini tidak bisa dilepas ya. Jadi kalau sesudah diserut seperti ini, seperti ada biru-birunya di bagian atas dan di bawahnya ya tuh. Sama bagian belakang juga ada ya Kakak ya tuh. Nah, lanjut ya. Di bagian kanannya ini pastinya kita juga ada saku dalamnya nih. Jadi buat Kakak gak usah khawatir ya. Tuh, kalau Kakak sedang gak mau pakai tas, itu bisa banget ya ditaruh badannya, ditaruh di saku dalam dulu ya, seperti handphone, dompet dan juga kunci. Lanjut di bagian rok bawahnya, ini kurang lebih itu 200 cm melingkar sampai ke belakang ya. Jadi ini tuh lebar banget ya Kakak ya. Tuh, lebar banget, gak bikin sumpah sempit ataupun gerah kalau gua jalan. Aku aja udah pakai ya tuh. Warna abu-abuzing ya Kakak yang aku pakai ya. Nah, yang aku pegang ini warnanya navy. Kalau Kakak mau warna lainnya boleh banget ya. Di sini tersedia 13 warna. Jadi masih ada 11 warna lainnya. Jadi banyak pilihan ya. Bisa langsung dicek di etalase kami. Nah, untuk size-nya juga sama ya. Di sini juga lengkap mulai dari size XS sampai ke XL. Kalau Kakak mau size jumbo juga boleh banget. Di sini ada double XL dan juga triple XL. Nah, kalau Kakak mau custom size boleh-boleh banget ya Kakak ya. Kalau mau custom size atau mau request itu juga boleh banget. Karena request di bagian rok bawahnya itu melebar, tambah itu boleh gak boleh banget ya Kakak ya. Kalau di bagian mansetnya nih, ini kalau diganti manset kancing diganti manset karet boleh gak boleh banget ya Kakak ya. Tuh. Jadi langsung aja ya Kakak ya, hubungi ke admin kita ya. Untuk request itu pastinya juga ada tambahan biayanya ya Kakak ya. Tuh. Nah, kalau Kakak mau lihat warna lainnya dong Kak, ada nggak? Ada ya Kakak ya. Seperti ada warna hazelnut, ada warna pink dusty dan ada warna kunyit ya. Tuh, seperti ini ya Kakak ya. Tuh, ada warna kunyit, ada warna pink dusty dan juga ada warna hazelnut. Seperti yang aku pakai tadi juga ada warna abu-abuzing tuh. Di sini lengkap ya. Jadi buat Kakak yuk buruan di check out ya. Tuh ada warna navy juga ya, cantik banget ya Kakak ya. Kalau Kakak mau satu set sama kimarnya juga boleh banget. Untuk kimar dan gamisnya di kami terpisah ya Kakak ya, di etalase ya. Jadi bisa di check out sendiri-sendiri ya Kakak ya tuh. Nah, kalau Kakaknya mau, Kak, kalau mau kimarnya aja boleh-boleh banget. Kak, kalau mau gamisnya aja boleh-boleh banget. Kalau dua-duanya Kak satu set boleh banget. Jadi langsung aja di check out. Nah, jangan lupa tap-tap layar sebanyak mungkin ya Kakak ya, dan jangan lupa follow akun kami. Dan juga jangan lupa share video live kami biar tambah rame dan komen sebanyak mungkin. Kak, kalau aku mau tanya gamis ini detailnya boleh-boleh banget. Kami nanti bisa review yang lain ya Kak ya tuh.
Oke, Kak, kita lanjut ke gamis lainnya nih.